Cerita seorang dosen yang membawa anaknya saat sedang mengajar daring viral di media sosial. Cerita tersebut terekam dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @opohteteu pada Selasa 15 Juni 2021 lalu. Dalam video tersebut terlihat seorang dosen yang sedang mengajar para mahasiswa dan mahasiswinya melalui aplikasi Zoom Meeting. Di depan sang dosen ada seorang bayi yang berada di pangkuannya. Ia terlihat tenang saat dipangku sang ayah yang sedang mengajar. Kemudian di dalam kelasnya sang dosen pun menceritakan keterlibatan sang anak dalam proses mengajarnya. Satu di antaranya seperti sang anak yang terkadang menjadi sumber dari tertundanya praktikum mahasiswa. Sontak mahasiswa yang mendengar celotehan sang dosen pun ikut tertawa dibuatnya. Sang anak pun tampak tenang seakan mendengarkan ayahnya yang sedang mengajar. Alhasil kehadiran bayi tersebut pun membuat suasana perkuliahan menjadi lebih menyenangkan. Ya, pelaku-pelaku dari kebanyakan teman-teman semua gara-gara dia juga praktikum kita kadang jadi siang. Kadang gara-gara dia kita juga nggak praktikum sama sekali. Semuanya memang ini sumber dari kehidupan kalian itu.